seperti ini bisa continue dan terus berkelanjutan di berbagai kota, terutama di Indonesia, dan bukan hanya satu bulan ini saja, dan bisa next kembali lagi untuk bisa menjadikan mungkin permodelan aktivasi ya dari CDA. Maksud kami untuk memberikan sarana ibu-ibu maupun pecinta produk CDA untuk berkreasi menurut masakan-masakan yang Bapak Ibu apresiasikan. Nah, dari wadah ini nanti kita harapkan tercipta kreasi-kreasi baru dari masakan olahan ikan khususnya dengan merek CDA. Kegiatan cooking competition CDA di Yogyakarta sudah berlangsung dengan maksimal, lancar, sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, bahkan sampai lebih dari ekspektasi awal. Mudah-mudahan acara ini bisa berkepanjangan, baik ini di Jogja sendiri ataupun di area lainnya. Juga untuk kegiatan dari CDA Seafood sendiri, mudah-mudahan tetap bisa memberikan improvement dan inovasi lebih lagi supaya CDA tetap ada di hati masyarakat dan tetap diterima pastinya. CDA Ikan Olahan Bermutu. Dari peserta sangat bagus, terus inovasinya juga bagus, tesnya juga so-so lah, jadi selisihnya nggak terlalu banyak, sehingga juri juga lumayan pusing. Harapan saya event-event seperti ini bisa lebih dikreasikan lagi sehingga mendapatkan sesuatu yang baru untuk sebuah warna di kuliner Yogyakarta, terutama kreasi-kreasi dari CDA. Kali ini menurut saya cukup kreatif. Mereka mampu mengeksplor dengan bahan baku yang sama, bahan baku yang sebenarnya sudah jadi ya. Secara keseluruhan hampir semua peserta cukup bagus. Tolong hindari menu-menu yang terlalu klasik, karena diperlukan dengan bahan baku seperti ini diperlukan eksplorasi pada kreativitas. Mepet 753 atas nama Yudi Firman. Yudi Firman juara pertamanya. Ya, senang bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih acara-acara berikutnya lah ditunggu gitu. Dan semua ini CDA sama sponsor-sponsor lainnya maju dan sukses terus.